Assalamualaikum. Hey guys, jadi video kali ini aku bakal bikin vlog yang bertemakan Idul Fitri. Tapi karena di tahun 2020 kita gak bisa mudik, kita gak bisa merayakan tradisi-tradisi bersama keluarga besar, aku bakal merayainya sama keluarga kecil aja di rumah. Mau tau keseruannya? Yuk, ikutin vlog kali ini. Lebaran in 2020, cek! Makanan itu kan pasti selalu ada kan guys di setiap lebaran walaupun di rumah aja. Nah, ini makanan khas keluarga aku. Ada opor daging tempe. Sambal buncis. Lontong dan ketupat, habis itu dia rendang sambal goreng kentang. Ini sambal goreng kentang. Ada ayam goreng dan ayam goreng. Udah ya guys, sekarang aku mau sholat id dulu. Nah guys, sekarang aku mau sholat id dulu ya.